kita kan mau menjadi anak yang cerdas. Oke, benar sekali, kita harus menjadi orang yang semangat. Di video kali ini, ada yang tahu nggak kita mau membahas tentang materi apa? Kalau yang tahu, boleh banget loh jawab. Oke, benar sekali, di video kali ini kita mau membahas tentang materi matematika yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Apa itu? Yaitu peluang. Nah, teman-teman, di sini apakah ada yang tahu apa itu peluang? Oke, jadi peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian, dan peluang itu biasa kita sebut juga dengan probabilitas. Di dalam peluang juga mempunyai beberapa istilah, yaitu ada ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Ruang sampel ini kita simbolkan dengan huruf S besar. Kemudian ada titik sampel. Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Dan yang selanjutnya ada kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Kita misalkan suatu percobaan memiliki ruang sampel yang berhingga banyaknya, dan setiap titik sampel memiliki kesempatan yang sama untuk muncul. Peluang kejadian A ini dirumuskan menjadi PA sama dengan NA per NS, dengan PA merupakan peluang munculnya suatu kejadian A, NA merupakan banyak anggota dalam himpunan kejadian A, dan NS merupakan banyak anggota dalam himpunan ruang sampel. Nah, di peluang ini, nilai peluang kejadian A bernilai 1 adalah suatu kepastian, dan peluang bernilai 0 adalah suatu hal yang mustahil. Nah, berarti kalau kita menemukan nilai suatu peluang bernilai 0, berarti itu salah. Karena setiap peluang itu hasilnya 1. Wah, ternyata peluang itu mempunyai bermacam-macam. Yang pertama ada peluang empiris. Peluang empiris merupakan kemungkinan suatu kejadian berdasarkan hasil percobaan yang kita lakukan. Oke, di sini kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan dari peluang. Nah, kita akan menggunakan metode pokal luang. Apa itu pokal luang? Pokal luang adalah pohon akar peluang. Di sebelah kanan saya, ini ada soal misteri. Untuk mengetahui fungsi dari pokal luang ini, kita coba pilih salah satu dari soal misteri ini. Oke, kita pilih nomor 3. Saya bacakan. Di sini soalnya, dua keping uang logam dilempar undi bersama-sama dalam satu kali. Peluang untuk satu angka dan satu gambar adalah. Oke, di sini kita akan mencoba menyelesaikan soal dari nomor 3 ini. Nah, di belakang ini kita kan sudah punya pokal luang. Terus, di dalam soal telah diketahui bahwa dua keping uang logam. Kemudian, kita tempel dua keping uang logam ini dengan simbol angka dan gambar. Di dalam soal juga diketahui bahwa dua keping uang logam itu dilempar dalam satu kali undi, sehingga terdapat dua kemungkinan setiap satu keping dan menghasilkan angka, gambar, angka, gambar. Kemudian untuk pertanyaannya, yaitu peluang muncul satu angka dan satu gambar adalah. Nah, di pertanyaan ini itu adalah kuncinya, satu angka dan satu gambar, sehingga kita akan mendapatkan satu angka dan satu gambar, yaitu peluang kejadian ini dan ini. Untuk yang ini dan ini itu tidak termasuk karena dia adalah angka dan angka dan gambar dan gambar. Dan ini adalah kemungkinan yang mempunyai dua sisi yang sama. Sehingga kita akan selesaikan di zona penyelesaian. PA adalah peluang kejadian suatu A yang ditanyakan. Kemudian untuk NA yaitu banyak anggota kejadian A. Nah, tadi kan kita sudah punya banyak kejadian anggota A, yaitu dua, A, G, dan GA.
Maka kita di sini taruhan kedua. Untuk MS-nya itu adalah banyak anggota secara keseluruhan. Nah, di sini kan keseluruhannya adalah AA, AG, GA, GG, yaitu ada 4 kemungkinan. Terus kita taruh angka 4. Di sini kita sudah mempunyai hasil, yaitu 2/4. Nah, 2/4 ini kan masih bisa kita sederhanakan, yaitu menjadi 1/2. Kesimpulannya, dari 2 keping uang logam yang dilempar bumi bersama-sama dalam satu kali mendapatkan peluang 1 angka dan 1 gambar, peluangnya adalah 1/2. Yang kedua, ada peluang teoritis. Peluang teoritis merupakan kemungkinan suatu kejadian berdasarkan semua kemungkinan kejadian yang terjadi, yaitu jumlah anggota ruang sampel. Baik, kita akan mencoba untuk menyelesaikan permasalahan dalam materi peluang. Nah, seperti biasa, di sini kita mempunyai soal misteri. Nah, kita akan mencoba untuk menyelesaikan soal nomor 5. Oke, untuk soalnya yaitu ambil 3 pilihan dalam kotak OP. Apa itu OP? OP adalah opportunity box. Nah, di dalam OP ini kita mempunyai 10 gulungan warna dengan 3 gulungan warna hijau, 4 gulungan warna merah, dan 3 gulungan warna biru. Kemudian kita akan mencoba mengambil 3 buah warna dalam box OP. Nah, kebetulan kita mengambil 3 buah warna biru. Di soal, kita mendapatkan pertanyaan peluang kejadian untuk mengambil 3 buah warna dalam OP. Di sini kan kita mendapatkan 3 buah warna biru. Lalu, bagaimana cara menentukan peluang dari 3 warna yang kita ambil? Kembali ke sekarang. Nah, NA di sini kan seperti tadi yang video awal kita jelaskan bahwa NA adalah banyak anggota kejadian. Tadi kan kita sudah mengambil 3. Nah, berarti 3 ini itu merupakan banyak anggota dari suatu kejadian A. Untuk nilai semestanya atau NS atau juga disebut dengan seluruh anggota dari kejadian di dalam kotak OP ini, tadi kita kan mempunyai 10 buah warna. Nah, langsung saja berarti NS-nya yaitu adalah 10. Nah, ini dia penyelesaian dari soal nomor 5 tersebut. Untuk sebab yang selanjutnya, yaitu tentang frekuensi harapan. Di sini, ada yang tahu apa itu frekuensi harapan? Oke, frekuensi harapan merupakan suatu kejadian didefinisikan sebagai banyak kemungkinan yang diharapkan dalam suatu percobaan. Frekuensi harapan munculnya kejadian A yang dilakukan sebanyak N kali percobaan dirumuskan menjadi FH, frekuensi harapan sama dengan N dikali PA. Di sini telah disajikan satu contoh soal. Sebuah dadu bermata 6 dilempar sebanyak 120 kali. Pertanyaannya, berapa harapan akan muncul mata dadu 6? Mari kita selesaikan sama-sama. Kita tulis FH muncul mata dadu 6 sama dengan P dalam kurung mata 6 dikali 120 kali. P di sini itu peluang. Peluang muncul mata dadu 6 dalam sebuah dadu. Maka kita tulis menjadi 1/6 dikali 120 kali. 1/6 dikali 120 kali itu hasilnya 20 kali. Jadi, kesimpulannya, frekuensi harapan akan muncul mata dadu 6 pada sebuah dadu yang dilempar sebanyak 120 kali adalah 20 kali.
Untuk subbab yang terakhir yaitu tentang peluang komplement. Komplement kejadian A adalah himpunan kejadian yang bukan A. Jadi ketika kita mendengar kata komplement, yang harus menjadi kata kuncinya adalah bukan. Nah, rumus dari peluang komplement adalah P dalam kurung A pangkat C ditambah PA sama dengan 1 atau P dalam kurung A pangkat C sama dengan 1 dikurangi PA. Kemudian kita simak salah satu contoh soal. Sebuah dadu akan dilempar 1 kali. Tentukan muncul mata dadu 5 dan muncul mata dadu bukan 5. Penyelesaiannya, kita tulis A, kejadian munculnya mata dadu 5, maka nilai A sama dengan 5. NA sama dengan 1, karena diketahui di dalam soal adalah sebuah dadu yang dilemparkan dalam 1 kali. Selanjutnya ada NS yang bernilai 6. Kenapa bernilai 6? Karena di dalam satu dadu itu mempunyai 6 sisi angka. Muncul mata dadu 5, kita bisa menggunakan rumus yang pertama, yaitu PA sama dengan NA per NS dengan nilai NA itu 1, NS-nya 6, sehingga hasilnya itu 1 per 6. Ya, selanjutnya itu menentukan muncul mata dadu bukan 5. Nah, di sini kan ada kata-kata bukan, maka kita harus menggunakan rumus peluang komplement, yaitu P dalam kurung A pangkat C sama dengan 1 dikurangi PA. PA-nya kan tadi kita sudah mendapatkan 1 per 6, jadi langsung saja dimasukkan 1 dikurangi 1 per 6, yaitu 5 per 6. Bagaimana teman-teman? Sangat menyenangkan bukan? Belajar matematika semudah tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.